Ta-na-na-na. Mananya kau akan jadi Nana tau. Nana, kau nak cari kereta MPV yang paling murah, tahan lasak, jimat minyak, susah rosak. Empat perkara bang. MPV, jimat minyak, tahan lasak, susah rosak. Mana nak cari? Jenama apa? Hyundai? Lemah. Jenama apa? Peugeot? Lemah. Jenama apa? Mercedes? What? Duit tak ada, duit tak ada. Mahal sangat. Tahan hati, lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona. Jom, saya nak cerita satu MPV yang dikatakan satu ketika kereta ni masih lagi mengungguli trend untuk MPV yang dikatakan paling murah. Harga baru pun memang murah. Antara MPV-MPV yang paling murah selepas dia adalah Ezora tau. Selepas Ezora tu baru BRV. Lepas BRV tu Expander. Itu channel-channel yang terkemudian. Ting 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 Alza di belakang saya. Di bawah sana, di luar sana, nun jauh di sana. Orang-orang desa, orang-orang kampung, dia nak cari kereta bawah RM30,000, babe. Bawah RM30,000 auto. Lepas tu kereta tu menawan. Lepas tu kereta tu color macam perempuan. Perempuan. Pasin, babe. Pasin. Kau tengok ke tengok? Tengok tak kereta tu? Wuih, cantik bang. Purple bang. Purple. Kalau tak dapat kau, purple kau. Kereta Alza yang dikatakan jimat minyak. Evergreen cantik dia, babe. Sampai sekarang, walaupun tahun 2011, kau tengok gerakannya awesome. Jitu, minyak tak telan, babe. Tak telan, babe. Dia bukan macam ikan jerung, babe. Ngap, 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 ngap. Kamu kata aku ikan jerung. Bukan ikan jerung, babe. Dia tak ada minyak-minyak, babe. Lepas tu kalau nak rosak, dia tak rosak, babe. Susah nak rosak. Kalau rosak, spepak dia murah, babe. Kalau rosak, kau tengok ke tengok. Dan tahan lasak, babe. Naik 7 orang, steady je, babe. Naik 2 orang, lagilah steady. Naik 3 orang, friendly. Musim-musim pandemik, lagilah happy. Lagilah happy, babe. Sedapnya kereta ni. Sedapnya kereta ni. Tak mengagam kepada keluarga aku. Kereta ni bawa keluarga aku ke mana jua terpesona. Inilah dia. Pro 2 Alza. Jom terus bersama dengan Cik Din Kanada. Satu kereta yang susah kau nak cari yang terpakai. Yang dikatakan masih lagi awesome. Walaupun dia sudah duda. Di belakang aku. Dah duda, babe. Kalau teruna tu. Abang Nasir tu. Kalau teruna belum tentu terunanya. Kalau duda, sudah tentu dudanya. Kalau teruna, belum tentu terunanya. Kalau duda, sudah tentu dudanya. Berapakah harga ni? Jom. Abang Waksir, Bapak Waksir. Abang Waklan pun Waklan. Wak Mak pun nak tengok juga. Kita tengok dua-dua daripada langit turun ke bumi. Untuk Alza, ting-ting-ting-ting, color purple. Kebiru-biruan. Wow, kau tengok ke tengok? Harga hanya, bukan hanya, babe. Hanya, bukan hanya. Hanya RM29,000 sahaja, babe. RM29,000 sahaja, babe. Lanjut. Lepas tu, insurans kau belilah sendiri. Kau belilah sendiri. Down payment berapa nak bayar tu? Malang berapa nak bayar? Maksu berapa nak bayar Maksu? RM5,000. Oi, RM5,000 nak bayar rupanya. Kita tengok bulanan berapa. Untuk dalam tempoh 6 tahun saja, babe. 6 tahun saja. RM460, babe. RM460. Kalau kau beli baru, dia bukan RM460. 6 duduk depan, babe.
640. Itu yang baru. Itu yang baru. Yang terpakai masih lagi sama seperti baru. Body cutting semua sekali. Body design semua sekali. Masih seperti baru. Ting 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 ting. Alza 2011 auto babe. Satu tangan je kereta ni babe. Satu tangan je kereta ni. Jom WhatsApp segera pada Cik Din Kanada. Nombor keramat, nombor mesti kau nak. Kau ingat 012340. 0034. Sebelum tu. Ni. IC lesen depan belakang. Payslip kau tu 3 bulan. Gaji kau 2,200. Jom dan APF statement kepada saya. Hantar seperti di bawah. 012340. 0034. Dan subscribe dulu Pak Long. Pak Ngah, subscribe dulu. Suruh anak-anak tu subscribe. Tekan button notification. Komen yang elok-elok. Komen yang elok-elok. Kereta di belakang saya, Alza 2011 auto babe. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Bilakah kan bertemu, hilangkan rasa rindu. Ingin ku milikimu, yang ku puja selalu. Lama sudah ku menunggu, kini saatnya kan tiba. Mm-hmm.